Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur buat kehidupan kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau menuntun hidup kami di malam hari ini Tuhan, hingga membangunkan kami dari setiap tidur kami. Dan Tuhan akan menghantar kami dalam setiap kegiatan kami. Namun kami memohon melalui firman-Mu, Kau terangi setiap langkah kami, Kau kuatkan segala tenaga kami dalam melakukan aktivitas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang merindukan Tuhan di dalam kehidupannya, saya mau membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Jumat 25 Maret 2022 yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikian firman Tuhan. Saya mengambil tema Allah yang memelihara dan menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali kita pada pagi hari ini dibangunkan oleh kuasa Tuhan melalui berkat kesehatan dan napas kehidupan. Tentu jika kita sadar, pasti kita harus bersyukur bahwa segala sesuatunya yang kita miliki hanyalah karena kebaikan Tuhan semata-mata. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang kesederhanaan. Terkadang kesederhanaan ini banyak membuat kita tertipu dari sudut pandang manusia. Sederhana sering kita gambarkan dengan orang yang tidak memiliki harta. Namun pemahaman itu tidak tepat lagi kita pergunakan. Karena banyak orang yang sering kita lihat penampilannya luar biasa, namun keadaan ekonominya justru di bawah standar ekonomi menengah. Namun justru sebaliknya kita melihat orang-orang yang penampilannya sederhana, namun kehidupan ekonominya tergolong mapan, atau orang-orang yang punya ekonomi menengah ke atas. Sangat menarik sekali Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui nats firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan untuk jujur dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimana hidup yang kita jalani dan yang kita alami ini. Di sanalah kita dituntut untuk jujur. Justru di sanalah kita harus menunjukkan kualitas hidup kita secara duniawi dan rohani. Sebab tidak ada hidup yang tidak membuat kita bahagia. Tapi ada hidup ini yang membuat kita sengsara. Perbedaan ini Bapak, Ibu, saudara-saudara harus kita pahami pada pagi hari ini. Ada banyak kehidupan yang membuat kita bergumul dan sengsara, tetapi tidak itu yang sebenarnya. Justru pada pagi hari ini segala kehidupan kita akan membuat kita bahagia. Karena itu jika kita tidak mengerti dan tidak mengetahui siapakah pemberi kebahagiaan itu, pasti kita akan selalu menghadapi persoalan hidup. Karena melalui nas firman Tuhan pagi hari ini ditegaskan, hanya Tuhanlah yang memelihara dan menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhanlah yang memelihara dan menyelamatkan hidup kita. Jemaat yang terkasih, bagaimanakah hidup yang sederhana yang dimaksud pada kita pada pagi hari ini? Hidup yang sederhana tidak orientasi melalui dunia. Tetapi hidup sederhana itu berorientasi kepada
bagaimana seseorang itu menerima anugerah Allah. Hidup sederhana yang dimaksud yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mampu menerima anugerah dari Allah dan memahami di mana setiap manusia itu harus sadar dan percaya bahwa hidup kita ini adalah bergantung kepada anugerah Allah. Karena apa yang kita dapatkan bukanlah hasil daripada jerih payah kita, tetapi melalui anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup sederhana adalah bagaimana kita percaya dan mengetahui bahwa hidup ini adalah rancangan dan urusan Allah, bukan urusan manusia, bukan urusan aturan, tetapi urusan Allah. Artinya bahwa Allah tidak pernah membatasi manusia itu untuk meraih sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Namun kesederhanaan itu di mana kita mempercayai Allah dalam segala hal membuat hidup kita untuk berkecukupan. Dan melalui kesederhanaan inilah kita semakin erat dan setia memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup sederhana adalah di mana kita menunjukkan sikap setia kita kepada Kristus dan mengasihi sesama. Karena itu hanya orang yang hidup sederhana di dalam Kristus yang memahami anugerah Allah, yang mempercayai bahwa hidup ini adalah kehendak Tuhan, dan melalui hal itulah dipertegas kepada kita bahwa orang-orang yang hidup sederhana di dalam Tuhan adalah orang-orang yang membangun sikap setia kepada Kristus dan sikap mengasihi kepada sesama. Jemaat yang terkasih, ketiga hal tersebut di atas akan mengajak kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan membedakan yang pertama, bagaimana hidup yang bersandar kepada kuasa dunia. Kita harus bedakan itu. Bagaimana hidup yang bersandar kepada kuasa dunia? Karena apa? Karena kita sering bersandar kepada kuasa dunia ini. Kepada kuasa-kuasa kita sendiri. Yang kedua, bagaimana hidup yang bersandar kepada kuasa Allah. Tentu bisa kita katakan, kita sering tidak bisa membedakan mana kuasa dunia dan mana kuasa Allah. Karena kita sering mendapatkan segala sesuatu dengan konsep kuasa dunia. Namun sebenarnya apapun yang kita dapatkan dari tengah-tengah dunia ini, itu adalah karena kuasa Tuhan yang memberikannya kepada kita. Jemaat yang terkasih, jika kita bersandar akan kuasa dunia, maka setiap yang kita lakukan itu akan berorientasi kepada ketidakpastian, pesimis. Namun ketika kita bersandar kepada kuasa Tuhan, maka segala kekhawatiran akan diganti dengan kepastian. Pengharapan yang pasti, kehidupan yang kekal itu akan nyata dan kita akan memahami itu semuanya. Tentu kehidupan kita di dalam Tuhan melalui kesederhanaan tadi, kehidupan kita melalui kesederhanaan yang telah dibungkus rapi yang menjadi momen kehidupan kita, kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita. Ketika kita menghadapi kehidupan ini seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah dijawab. Siapa yang khawatir? Kalau Anda pernah khawatir, kalau kita semua pernah khawatir, itu berarti bahwa kita menyombongkan diri kita.
itu berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus sadar. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita itu adalah lemah. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita melepaskan diri daripada tuntunan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu ditekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu berarti hidup kita akan dirubah, mengetahui apa yang Tuhan berikan kepada kita, mengetahui bahwa rencana-rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itulah rencana yang baik dan rencana yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan hidup sederhana, yang mendatangkan kepastian dalam hidup kita dan menghilangkan jiwa-jiwa yang khawatir dan pesimis. Jemaat yang terkasih, mengapa kita harus bersikap kalah? Mengapa kita harus bersikap kalah? Mengapa kita harus bersifat pesimis? Jika saudara percaya, saudara itu bebas mendapatkan kekuatan Tuhan. Jika saudara itu percaya, bebas mendapatkan dan menerima anugerah Tuhan. Karena itu kita harus sadar kepada siapa sebenarnya anugerah itu diberikan. Tentu Tuhan tidak memilih-milih kepada siapa dia memberikan anugerah itu. Tapi manusia yang menerima anugerah itulah yang tidak sadar bahwa itu adalah kepedulian dan karya Allah dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan pada firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang sederhana. Karena itu jika kita masih tetap khawatir, itu berarti kita belum percaya kepada Tuhan, yaitu Allah yang besar, Allah yang memelihara dan menyelamatkan hidupmu. Doamu dan harapanmu akan terjawab oleh karena iman. Doamu dan harapanmu terjawab oleh hanya imanmu itu sendiri. Jangan khawatir dan jangan takut dalam menghadapi kehidupan apapun, asal imanmu membawamu semakin setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara dan menyelamatkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat karya penyelamatanmu dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi, keluarga di mana Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Memberikan hari yang baik kepada kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Apapun yang akan kami lakukan menjadi kegiatan dan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang beraktivitas hari ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Berkati mereka di dalam menjalani kehidupannya. Terkhusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Kami yakin kuasa karunia-Mu akan menyembuhkan mereka dan memberkati setiap obat dan makanan yang mereka konsumsi. Dan tangan-tangan medis para dokter yang menangani proses kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Pulihkan Tuhan dari segala persoalan-persoalan supaya negara kami ini hidup makmur, penuh dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan terkhusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan gereja-Mu, memberikan kebijaksanaan kepada dia dalam melayani dan melakukan segala kegiatan dan program di tengah-tengah gereja. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat AKBP, dimanapun Tuhan gereja-Mu berada, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa Tuhan buat segala program-program gereja-Mu. Kami yakin
banyak hal Tuhan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu. Tapi kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, terkhusus Tuhan. Kalau pada tahun ini kami akan berencana melunasi dana pensiun HKBP, kami yakin dan percaya melalui kemampuan kami, kami tidak akan sanggup. Tapi kami mengandalkan kuasa karunia Tuhan untuk membuka setiap hati jemaat-Mu yang telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai pendeta HKBP Resort Surabaya, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian dan kecintaan kita kepada gereja kita HKBP ini. Terkhusus melalui ibadah ini, saya mau mengajak kita kembali untuk berperan dan berpartisipasi dalam pelunasan dana pensiun HKBP, di mana kita harus mencapai atau melunasi utang kita sebesar 34 miliar lagi. Saya yakin luar biasa berkat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu marilah kita melakukan atau membantu pelunasan dana pensiun itu melalui gerakan seribu, melalui persembahan, melalui transfer ke rekening dana pensiun HKBP. Kita bisa melihatnya di warta, atau bisa kita memberikan langsung kepada penatua gereja kita atau sintua sektor kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengajak kita dan memohon kita semua melalui firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah beban kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, bahwa hidup kita terberkati, mari kita dengan terbuka dan senang hati membantu dan berpartisipasi dalam melunasi dana pensiun HKBP. Saya atas nama seluruh pelayan HKBP yang ada di Resort Surabaya ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa selalu berdoa, selalu melakukan aktivitasnya di dalam penyertaan dan kebenaran Tuhan. Amin. Horas, horas, horas.